Sarasa donat itu, sarasa tuh bahasa Minang ya. Sarasa itu artinya air terjun. Air terjun kan? Saya Bang Ben. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara, dusun dan kota, kemana saja. Kabupaten 50 kota juga, Sumatera Barat. Awan lumayan banyak, cuaca cerah. Hari ini awannya nggak terlalu gelap seperti hari-hari sebelumnya. Jadi kita ada kesempatan untuk ambil beberapa shot. Pemandangannya seperti yang kita lihat, pohon-pohon, gunung-gunung, sawah. Ini ciri khas pemandangan Sumatera Barat. Kita diajak sama si Gina sama Dita, dua orang anak muda yang mengikuti perjalanan road trip Indonesia di awal kan. Terus kebetulan satu kampung di Payakumbuh. Nah, dan kita kan parkir mobil itu ada kayak warung ya. Biasanya sih orang parkir di situ dulu sebelum naik. Itu tuh ada air terjunnya juga tuh. Mereka punya lahan itu dibuat kafe. Mereka tinggal juga di situ. Terus mereka bikin kafe kecil di situ. Nah, keren ya. Pemandangan mereka tuh air terjun. Seandainya punya halaman mereka air terjun. Gila, keren banget. Pinter sekali mirinya, moyangnya ya. Nih. Mereka punya pemandangan yang gak usah dibuat. Dah. Mereka punya air terjun sendiri. Air terjun sendiri. Mereka punya air terjun milik pribadi. Enak banget. Abung, lagi di mana? Terjun ini kayak di halaman rumah orang itu keren banget. Aku sampai nanya ini yang punya siapa ya, kalau punya duit pengen juga tuh beli tanah di situ. Langsung air terjunnya milik pribadi kan. Hati-hati yo, hati-hati. Hati-hati. Itu tonggak tuh cuma kayu gitu doang. Dulu lah. Wow. Pelan-pelan aja. Harus satu-satu kayaknya. Goyang soalnya dia. Situ tarem. Kita menuju air terjun donat. Jadi tangganya gimana? Tangganya minta ampun. Oh, air terjun donat. Aku nggak tahu itu sebetulnya tempat wisata atau tidak gitu, karena belum baru ditemukan. Oh gitu, pantes jalannya itu masih. Aksesnya masih belum ada gitu, jadi ada tangga, tangganya vertikal kayak gini kan, vertikal, ternyata tangga PDAM, jadi kita, ngeri deh, jadi, dan tangganya juga bukan tangga yang settle gitu, yang apa,
yang kuat gitu kayaknya tuh ngelihatnya, kayak ada masih bambu-bambunya ya, ingat aku nggak? Kayu-kayu gitu untuk pegangannya. Jadi naik ke sana, ih tinggi sekali. Entah berapa puluh meter itu. Kok mereka di sana? Oh, salah. Satu lagi, satu lagi. Ada airnya nih. Yuk. Donat dulu. Habis itu kita akan rasa pizza. Habis itu kentaki. Oke. Okay. Hey, ngapain? Jangan pinggir-pinggir jurang. Oh, sekarang tanjakan tangganya luar biasa. Tapi pemandangannya juga bagus. Wah, mantap sekali. Ayo kita keluar dari jalur umum. Gimana? Perjalanannya? Sikas gimana, Gin? Aman? Dua rumah itu, kita hampir sampai. Ayo. Nah, terus perjalanan ke sana itu kan kita lewat kebun-kebun gambir tuh. Kebun-kebun gambir. Nah, di sebagian lokasi itu sudah ditaruh ranting-ranting, semak-semak. Jadi kita harus merangkak-merangkak karena apa? Karena ini memang bukan tempat wisata. Kemudian udah lagi ngehit, orang banyak datang ke situ. Jadi kayak ini petani-petani kebun di situ mereka merasa terganggu atau mungkin kebunnya rusak, mungkin nggak ada yang tidak menjaga. Akhirnya dibikinlah tuh ranting-ranting, tapi tetap aja orang kesana juga. Berapa kali kita menembus ranting-ranting ya? Oh, tongkat kamu nih ganggu. Tongkatnya ditarik aja dari belakang. Hah? Ah, gitu ditarik. Hati-hati matamu kecolok, ranting. Terjunnya keren memang. Jadi donat itu karena dia ada dalam gua, jadi kayak laguna gitu. Terus ada bolongannya, ada lubang di atasnya itu yang tembus matahari. Makanya dibilang kayak donat karena bayangannya. Kalau ya cahaya yang masuk ketika ada matahari ini, dia berbentuk bulat seperti donat gitu. Makanya dibilang sarasa donat. Pengalaman baru lagi nih buat kita, terutama buat Kak Beda, nanjak tangga kayak gitu. Oh iya, aku ingat sayang. Mereka naik tangga itu bisa tangan satu, jadi sebelahnya pegang ya, kamera ya. Mereka udah biasa. Gile. Mereka udah biasa. Cewek-cewek lagi kan? Oh.
Mas. Mana video? Hati-hati jurang di sebelah kiri. Oh. Mana sayang? Ya. Bagaimana? Ya. Konsentrasi, tanganmu harus kuat pemegangnya. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Pro Trip Indonesia. Pro Trip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah. Kereta, aku kena balik ya. Karena rahasia. Iya, iya. Maksudnya waktu itu 60 ribu untuk orangnya. Nah, itulah. 200. Banget sih teh, kok merah banget ya? Merah banget, oh. Langsung cahayanya. Ah, itu puncak. Aduh, udah.